Tina tina riko suku hiwara Tina tina riko suku Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miko di channel Miko Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan mereview OBB terbaru coy, yaitu OBB-nya ini dari Mans Gaming. OBB-nya ini sangat keren banget ya menurut saya, dan semuanya ini hampir semuanya dirubah coy. Untuk apa aja yang dirubah bisa kalian saksikan aja video ini hingga akhir ya. Okay. Dan sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa diaktifin juga ya loncengnya. Oke, yang belum like video ini bisa di like dulu ya, di like sebanyak-banyaknya coy, biar saya semakin semangat terus ya buat konten tiap harinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung review OBB-nya coy. Oke semuanya, kita mulai reviewnya dari bagian garasi dulu ya. Oke. Untuk tampilan garasinya seperti ini. Dan ini ada orangnya gitu coy, bisa kalian lihat ya itu. Orang itu lagi ngelap kendaraan yang ada di depannya ya. Dan ini orangnya ini nggak cuma diem doang ya, atau jadi patung doang, ternyata dia bisa ini coy, bisa bergerak gitu ya. Oke, ini sangat keren banget ya. Dan kita langsung review aja dari busnya ini, apakah busnya diubah ya. Dan di sini saya pakai bus yang SHD ya, SHD ori. Dan di sini diubah penampilannya coy, yaitu berubah jadi Jet Boost 3, bisa kalian lihat aja itu. Dan untuk velgnya itu juga diubah ya. Ini sangat mantep banget coy. Dan untuk tampilan belakangnya juga diubah ya, seperti bus Jet Boost 3. Ini sih menurut saya udah mantep banget lah ya. Untuk OBB nya ini spesial STJ ya. Untuk soundnya ini Hino RN dan Mercy OH1626 coy. Bisa kalian saksikan nanti ya untuk mendengar soundnya ini seperti apa. Oke, untuk ini seperti ini ya. Dan untuk dashboardnya ini juga diganti coy. Untuk dashboard SHD orinya seperti ini ya, bisa kalian lihat aja ini. Setirnya ini juga diganti ya, setirnya menjadi setir Hino. Dan dashboardnya ini juga diganti, lebih keren lagi tentunya ya. Dan di sini di depan ini ada aksesoris coy, aksesoris boneka gitu ya, ada Mario. Ini bonekanya ini mantap ya, buat pajangan coy di bis ya. Oke, untuk dashboardnya seperti ini aja coy. Oke, kita lanjut ke bus lainnya ya, apakah diubah. Untuk bus JBHD nya seperti ini coy, JBHD ori ya, seperti ini. Untuk headlamp itu diganti coy. Oke, seperti keren kemarin ya ini. Oke, dan untuk yang lainnya, oke itu mod ya. Oke, nggak ada lagi ya untuk yang tronton ini ya, seperti ini. Nggak diubah sih menurut saya ya, nggak diubah coy. Oke, kita coba lihat bus yang lain ya, karena saya belum beli. Kita lihat di tokonya dulu. Oh ya, untuk penumpang JBHD nya itu ada ya di dalam. Ini cuma buat JBHD aja, penumpangnya ada di kursinya itu. Dan untuk bus yang lain nggak ada ya. Emang apa sih, nggak boleh? Cuma JBHD nya aja coy, JBHD ori ini ya. Oke, keren sih ini. Oke, nggak ada yang berubah lagi ya. Dan untuk Arjunanya cuma diganti tekstur lampu depannya itu coy. Oke, nggak ada lagi yang diubah. Untuk Sri Kandinya juga sama, ada lampu biru-birunya gitu ya. Oke, sepertinya itu aja untuk bagian busnya ini. Coba kita lihat ke bagian sopirnya. Dan untuk tampilan sopirnya seperti ini ya, dan berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya itu tampilannya nggak seperti ini ya, untuk backgroundnya ini nggak seperti ini. Tapi ini diubah ya, namanya juga diubah coy. Dan untuk driver satunya ini seperti ini ya, bisa kalian lihat aja itu memakai kacamata.
dan dia pakai kacamata, keren banget ini. Waduh, kirain saya nih supirnya semuanya pakai seragam STJ ya, ternyata enggak, cuma ini doang nih Pak Mulyono. Tentunya Pak Mulyono ini pakai seragam STJ ya. Dan di sini ada Gilang. Untuk bajunya Gilang ini sama seperti Wahyu ya. Bayu coy maksudnya ya, bukan Wahyu ya. Salah nyebut saya. Oke, untuk driver yang keempat ini bisa kalian lihat ya, itu ada pramugari STJ coy. Dan ini udah sangat-sangat mirip ya untuk bajunya ini. Ini sih udah mantep ini, tuh bisa kalian lihat ya. Belum ada yang buat dah kayaknya ini. Kalau untuk seragam yang ceweknya ini coy, saya juga kurang tahu ya. Dan ini sangat mantep banget ya tentunya. Oke, untuk sopirnya seperti itu aja ya. Oke, untuk tampilan garasinya seperti itu aja ya. Kita langsung aja menuju ke gamenya aja coy untuk mereview soundnya. Oke semuanya, ini saya udah ada di dalam game ya, jadi langsung aja kita review untuk bagian soundnya ini. Oke, untuk klakson setirnya seperti ini ya. Dan untuk klakson satunya ini seperti ini. Klakson duanya, oh seperti itu ya, kayak kapal-kapal gitu coy, suara kapal gitu ya. Klakson tiganya seperti itu ya, bisa kalian lihat dengar aja. Oke, dan untuk bagian klaksonnya seperti itu aja. Dan untuk hand remnya ini atau rem tangannya, oh, seperti itu ya, bisa kalian dengar aja. Dan kita langsung coba knalpotnya ini ya. Oke, untuk knalpotnya seperti ini coy. Dan ini ada kreket-kreketnya gitu ya. Oke, mantep ini. Untuk remnya seperti ini ya. Oke, mantap coy. Oke, dan untuk tampilan dashboardnya masih sama coy, sama kayak yang di garasi tadi ya. Dan bisa kalian dengar aja itu untuk suara apanya tuh, suara sennya ya, suara sennya DPI lebih cepat. Dan untuk lampu dimnya seperti ini ya. Oke, biasa ya, masih standar. Dan ini sennya ini ngalir ya atau jalan gitu coy sennya. Untuk busnya ini saya pakai bus yang ori, dan untuk liverynya ini STJ Gandalf. Dan ini liverynya base siapa saya lupa ya. Dan nanti saya taruh di deskripsi coy, bisa kalian lihat aja atau kalian download aja, ini semuanya gratis ya. Oke, kita langsung aja coba ya. Oke, untuk suara bocah telolet yang di terminal ini diubah ya, jadi suara musik seperti ini coy, bisa kalian dengar aja ya. Oke, kita langsung aja review trafiknya ada apa aja. Dan untuk pohonnya ini udah HD ya, bisa kalian lihat aja. Dan aspalnya ini udah mantep banget lah. Dan bisa kalian denger ya, itu ada suara kreket-kreket ya. Oke, kita kalem-kalem aja coy. Dan ini katanya ada dua stand ya, jadi saya bingung coy. Ini soundnya ini Hino atau Mercy ya, bisa kalian komen aja. Ini sih kayaknya ini soundnya ini Mercy ya, kedengarannya ini Mercy coy, dari klaksonnya juga. Dan mungkin ini maksudnya ini ya. Dan untuk apanya ini, untuk setirnya ini Hino dan suaranya ini Mercy gitu ya. Mungkin maksudnya seperti itu coy, saya juga kurang tahu ya. Kalian bisa komen aja bagi yang tahu ini maksudnya apa ya.
Tadi saya lihat di thumbnailnya yang punya OBB ini, katanya ini coy, tulisannya itu ada dua sound ya, sound Hino dan sound Mercy. Saya juga agak bingung ini. Bagi kalian yang tahu informasinya bisa kalian komen aja biar semuanya pada tahu ya. Oke, dan untuk trafiknya seperti ini ya. Bisa kalian lihat di depan ini ada truk New Wahyu Abadi coy. Truknya YouTuber ya, itu artis coy. Dan di sini ada trafik STJ Jena juga. Dan ada juga ALS. Dan untuk trafiknya ini udah Jawa dan Sumatera ya. Oke, dan ini speed trafiknya ini bisa mencapai 150 km/jam ya. Bisa kalian coba aja pas di jalan tol atau jalan lurus ya. Itu trafiknya sangat-sangat banter banget coy. Oke, ini untuk OBB-nya ini sangat keren banget ya. Mulai dari sound-nya, dari garasinya, dan bus-nya ini sangat mantep banget coy. Wajib kalian coba ya. Dan untuk sopirnya ini juga spesial STJ ini, memakai seragam STJ, seragam khasnya STJ ya, seragam ala-ala pilot gitu coy. Oke, mantep banget itu ya. Bisa kalian download aja, linknya ada di deskripsi. Untuk passwordnya ini bisa kalian cek aja di video pembuatnya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian semua biar pada tahu coy, dan merasakan OBB ini yang sangat keren banget tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.